Sampurasun Akang Ete. Siapa yang tidak ingin memiliki motor hedon, tampang sangar, dan suara menggelegar seperti Harley Davidson Akang Ete? Tapi tentunya tidak semua orang dapat meminangnya dikarenakan motor tersebut memiliki harga yang sangat fantastis. Kali ini izinkan Mimin untuk menyuguhkan sebuah informasi yang mungkin saja bisa menjadi sebuah opsi buat Akang Eteh yang ingin memiliki motor bergaya bobber, tampang sangar, dan suara menggelegar, namun memiliki harga yang jauh lebih murah apabila kita bandingkan dengan harga Harley Davidson. Simak pesan berikut ini hingga selesai. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya. Populasi motor merek China yang menawarkan motor bergaya cruiser semakin banyak. Salah satunya adalah Benda Motor Cycle Akang Eteh. Memiliki dimensi yang cukup proporsional dengan postur orang Asia, ditambah jalanan yang padat, harus enak dibawa bermanuver. Benda Motor Cycle baru saja meluncurkan motor baru dengan nama Benda Napoleon. Memiliki desain yang unik bergaya bobber, gaya cruiser bobber ini bisa dilihat dari tarikan bodinya yang streamline kalau dilihat dari arah lampunya yang membulat. Dikutip dari Red Apart, Benda Napoleon punya tampilan yang cukup nyeleneh. Motor bergaya bobber tapi pakai ban dual purpose, lalu di bagian depan ada cover suspensi yang menambah ilusi tampilannya menjadi semakin garang Akang Eteh. Pada posisi berkendara, memang cukup santai. Stang yang rendah ditambah posisi kaki yang agak maju, apalagi desain bangkunya yang single seater seperti yang menggantung. Soal perform, Benda Napoleon dilengkapi dengan mesin 488cc V-twin yang menghasilkan 50 TK. Di atas kertas, motor ini bisa kita sandingkan dengan Honda Rebel 500. Bobotnya juga terbilang ringan, yakni sekitar 190 kg. Jadi, sudah dimensinya ringkas, mesinnya bertenaga, ditambah lagi bobot yang terbilang ringan untuk sebuah motor bobber. Biasanya, motor yang dijual untuk pasar China jarang buat dibawa ke global. Soal harga pun, belum juga ada bocoran. Rencananya, motor ini akan dijual di akhir 2023 mendatang, Akang Eteh. Merek benda sebenarnya baru saja diperkenalkan di Indonesia, yakni di bawah Kiwei atau Benelli Motor Indonesia saat Indonesia International Motor Show beberapa waktu yang lalu, yang memperkenalkan benda V252C Akang Eteh. Benda V250C dibekali dengan mesin V-twin 250cc yang memiliki harga 60 jutaan. Hadirnya merek benda di Indonesia, mungkin saja ada harapan kalau Napoleon ini bakal ikut dijual, Akang Eteh. Berkenaan dengan benda V250C, tentunya Akang Eteh yang tinggal di seputaran wilayah Karawang, Subang, dan juga Purwakarta, motor tersebut sudah bisa dipesan melalui Benelli Motor Purwakarta di nomor 08172356006 atau 08221313789, Akang Eteh. Mungkin itu yang dapat mensuguhkan dalam kesempatan kali ini bagi Akang Eteh. Yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak digital Akang Eteh di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.